Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuraini binti Zakaria akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Kecenderungan Minat Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Kajian ini adalah merangkumi 6 topik utama iaitu pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian dan rumusan kajian dan kesimpulan. Topik pertama adalah pengenalan. Minat kerjaya penting bagi menjamin kesejahteraan, mencapai matlamat kerja, mengekalkan motivasi dan kecakapan kerja serta mengembangkan potensi diri. Minat kerjaya juga boleh diterapkan melalui keupayaan dan kebolehan diri, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dan kecenderungan minat kerjaya juga boleh dipupuk melalui bimbingan kerjaya, sokongan ibu bapa, rakan sebaya dan guru di sekolah. Selain itu, setiap jenis personaliti yang terbentuk dalam diri individu adalah hasil daripada desakan interaksi antara budaya dan personaliti daripada persekitaran fizikal mereka, menurut Holland 1997. Model heksagonal Holland digunakan dalam kajian ini yang terdiri daripada 6 kecenderungan minat kerjaya yang juga dikenali sebagai RIASEC. Pertama adalah realistik. Individu dalam kategori ini adalah berkemahiran praktikal, mekanikal. Mereka juga gemar kepada peralatan, mesin, objek, kerja-kerja manual, peralatan mekanikal dan elektrik, binatang serta pertanian. Yang kedua adalah investigatif. Individu dalam kategori ini adalah lebih gemar membuat pemerhatian, menganalisis, menilai, melakukan penyelidikan, berkemahiran matematik dan saintifik serta meminati kerja-kerja yang bercorak saintifik, penyelidikan, simbolik, fizikal, biological dan teknikal. Individu artistik pula adalah berdaya cipta serta menghasilkan bentuk-bentuk dan hasil-hasil seni. Individu dalam kategori sosial pula adalah individu yang memerlukan kemahiran sosial seperti kemahiran berinteraksi, komunikasi yang tinggi, kolaborasi, kerjasama dan saling bantu-membantu, berpersonaliti girang, bersosial, mesra, peramah, baik hati. Individu dalam kategori enterprising pula adalah individu yang gemar kepada bidang-bidang pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan, pandai memujuk, mempengaruhi, berbahasa, berkeyakinan, mahir dalam kepimpinan dan suka mempengaruhi individu lain. Dan yang terakhir adalah conventional, di mana individu dalam kategori ini adalah lebih berstruktur, teratur, sistematik, berhubung kait dengan data, nombor dan kerja-kerja pengkeranian yang dilakukan secara terperinci mengikut peraturan dan arahan. Objektif kajian. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kecenderungan minat kerjaya dalam karangan murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti kecenderungan minat kerjaya dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Persoalan kajian, apakah kecenderungan murid minat kerjaya murid berkeperluan khas di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational? Dan dalam kajian ini, analisis data adalah menggunakan skor min, peratusan dan kekerapan. Kajian literatur adalah merangkumi dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Contohnya, pada tahun 2015, Choi Kim dan Kim berpendapat bahawa persekitaran kerja adalah sesuai melalui minat yang mendalam terhadap sesuatu bidang yang berhubung kait dengan personaliti dan kemampuan kerja melalui sokongan daripada persekitaran individu dan sekolah. Manakala, Diakogi, Yorgi dan Sili Girian
2016 pula berpendapat bahawa guru dan ibu bapa memainkan peranan masing-masing dalam membantu MBK mengenal pasti minat kejaya. Milson dan Kaolin 2017 berpendapat yang minat merupakan elemen penting dalam melakukan sesuatu perkara, terutamanya melibatkan kejaya dan juga bidang akademik. Goodman dan Schoon 2018 pula berpendapat yang kejaya terhadap MBK seharusnya dijalankan di peringkat awal bagi membantu mereka membuat persediaan dan pemilihan kejaya. Yin dan Chin 2019 menyatakan yang ibu bapa berperanan penting dalam membantu perkembangan dan minat kejaya anak-anak mereka. Priyanka 2020 pula berpendapat bahawa pengaruh keluarga adalah penting dalam membuat keputusan kejaya dan mempengaruhi minat kejaya anak-anak. Ahmad Rosli et al. 2021 berpendapat latar belakang genetik dan keluarga mempengaruhi pemilihan kejaya, terutamanya dari segi pembentukan minat, sikap, personaliti individu. Dan pada tahun 2022, Siti Hajar et al. Berpendapat latihan kemahiran vokasional penting kepada MBK agar mereka dapat mempraktiskan segala kemahiran dalam kehidupan. Metodologi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan borang soal sridik. Instrumen yang digunakan adalah eksplorasi keimpian kejaya oleh AMLA 2012. Saiz sampel adalah seramai 256 orang murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran di 4 buah sekolah menengah pendidikan khas vocational yang terletak di zon utara, timur dan barat, manakala di zon selatan dijadikan sebagai sampel untuk kajian rintis. Dapatan kajian mendapati bahawa majoriti MBK bermasalah pembelajaran di sekolah pendidikan khas vocational adalah cenderung untuk memilih bidang sosial sebanyak 32%, diikuti bidang konvensional sebanyak 25% dan realistik sebanyak 21.1%. Isu dan cabaran terhadap kecenderungan minat kejaya MBK adalah berdasarkan dapatan dan kajian terdahulu mendapati yang MBK memilih kecenderungan kejaya yang sesuai tidak dapat memilih kecenderungan yang sesuai dengan kebolehan serta tidak selaras dengan bidang vokasional yang diikuti. Ini adalah kerana minat kejaya adalah tidak selaras dengan bidang vokasional yang diikuti akibat kurang kemahiran perancangan kejaya dan kegagalan perancangan kejaya di sekolah menengah. Pemilihan kejaya vokasional juga bukan disebabkan oleh minat tetapi didorong oleh kehendak, desakan dan jangkaan ibu bapa yang tinggi. MBK adalah lebih memilih bidang kejaya yang tidak sesuai dengan bakat dan kebolehan mereka kerana mereka sukar mengenal pasti minat, kebolehan dan kecenderungan kerana kurangnya aktiviti perancangan kejaya. Manakala yang terakhir Dipiola 2013 dan Rohaizat 2021 berpendapat yang minat kejaya penting dalam sesuatu bidang kejaya kerana tanpa minat sesuatu bidang kejaya akan kurang berkualiti. Walaubagaimanapun, Aliza tahun 2013 menyatakan yang MBK sering bersikap rendah diri, cepat bosan, kurang memahami arahan serta sukar mengenal pasti minat dan kebolehan mereka. Rumusan kajian dan kesimpulan. Dapatan kajian mendapati yang majoriti MBK cenderung memilih bidang sosial, bidang konvensional dan realistik. Walaubagaimanapun, seharusnya mereka lebih cenderung untuk memilih bidang realistik yang selaras dengan bidang pendidikan yang diikuti. Semua pihak, terutamanya ibu bapa dan guru, perlu memupuk minat kejaya dalam bidang vokasional seiring dengan bidang yang mereka ikuti. Secara tidak langsung, ini dapat membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.